Halo guys, selamat datang di Arifin Fitness. Di video kali ini kita akan kasih 3 gerakan yang efektif yang bisa dilakuin di taman jogging Kelapa Gading 1. Pertama ada abs twist, oblique buat oblique. 2 ada tricep push down buat tricep. 3 ada variasi chin up yang bisa kita lakuin di sini. Dadanya tegap, badannya jangan ikut, badannya diam aja. Jangan sedikit, tapi yang lebar. Buang nafas di ujung. Fokus ke perut. Jangan pakai kaki dorong, jangan pakai kaki yang ini dorong, tapi pakai perut bengkok itu beda, walaupun gerakannya sama tapi beda eksekusi. Aku bisa pakai paha yang sini untuk dorong, tapi aku harus pakai perut untuk kalau mau rasa di perut. Cang naik. Gak bagus buat karena cuma segini doang. Kita bisa sampai atas. Ini masih kurang panjang. Jadi aku pakai ini untuk tricep extension ke bawah, tricep push down extension. Harus pakai yang ini, jangan pakai yang itu. Yang ini lebih enak, lebih sempit. Yang itu lebih lebar. Yang lebih sempit jadi lebih enak. Lurusin dulu. Untuk naiknya pelan-pelan, tricep bengkokin, terus tekanan pada tricep. Tuh, 12 kali coba. Nah, ini jangan langsung turun. Ini turunnya pelan-pelan. Full tricep semua. Tuh. Badannya rada ke depan enggak apa-apa. Biar aku mau tekan ke tricepnya full. Udah mulai berat ini. Sini. Untuk tangannya aku pegang di sini, bukan pegang di ujung. Ini bakal susah banget. Aku pegangnya di sini. Jadi fokus ke tricep. Tuh. Naik, push. Jadi bukan pakai ujung gini ya. Ya. Jangan. Yang ini lebih sempit. Yang ini aku rasa lebih lebar. Aku enggak tahu kenapa. Kalau sama pun aku lebih suka pakai yang di sana. Yang tadi, ini kanan ya. Ini pohon sintetis. Lah sini. Gerakan kali ini kita mau chin up yang tangannya sempit. Aku pakai di sini karena yang ini lebih tinggi daripada yang itu. Tangannya sempit. Ya mulai. Naik kamu habis. Turun apa ya, lurus banget. Jadi betul-betul naik habis. Kedua, pull up biasa atau pull up lebar. Sama harus stretching juga ke atas. Jangan dari sini mulainya, tapi kita badannya jangan begini, tapi lurus. Kepalanya di sini. Kepalanya lewatin tangan.
3, melebar. Nah, kalau biasa ke bahu, ini di luar bahu, wajib pull up. Oke, 4, netral, grip, pull up. Aku suka pegang di sini, biar kiri kanan sama. Kecuali mereka bikinnya mereng ya, dari sananya. Kakinya kita backin, gak apa-apa hampir lantai. Ini memang pendek, terus tarik biasa. Itu dia, semoga video ini ngebantu kalian jadi latihannya makin efektif. Semoga makin sehat juga, dan sampai jumpa di video berikutnya. Advent Fitness, health is priority.